Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Lina. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada suatu sebab jadi tidak upload video untuk waktu yang cukup lama. Dan untuk teman-teman semua, video uploadan sebelumnya itu masih berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kemen LHK yang masih lama. Nah, untuk soal saat ini akan disesuaikan dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru dan berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah ikut tes CPNS pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya ucapkan semangat buat teman-teman yang sedang mengikuti tes CPNS. Semoga mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Amin. Dan saya harap dukungan dari teman-teman dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share channel YouTube saya agar bisa berkembang dan memberikan video bermanfaat lainnya. Langsung saja saya akan memberikan 10 soal yang berkaitan tentang peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan kehutanan. Karena berdasarkan EPR teman-teman yang sudah ikut sebelumnya, dalam 3 tahun terakhir ini soal SKB Kemen LHK banyak tentang peraturan perundang-undangan. Untuk 10 soal ini, teman-teman silahkan menjawab terlebih dahulu. Jika terlalu cepat, nanti videonya silahkan di-pause. Di akhir soal akan ada kunci jawaban dan pembahasan. Untuk teman-teman silahkan disimak ya soalnya. Semangat!
kuliah 10 soal tentang peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk soal lainnya ditunggu video selanjutnya ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share channel YouTube saya. Terima kasih.